Hey guys, seperti yang telah kita ketahui bahwa Zee sudah melaksanakan last show di teater pada tanggal 25 Agustus 2024. Mari kita lihat aktivitas Zee setelah tidak menjadi member. Beneran udah bukan member ya? Iya kak, tapi masih jadi nomor satu di hati aku. Yang bener. Apa sih? Bohong. Kok kalian tahu sih? Ih, boleh reply-reply ya? Kak Zee reply aku. Oke, adik. Aku cuma hafal kamu. Gendis. Aku hafal. Kayak gak ikhlas gak hapus nama JKT48 di bio sosmedku. Vioni memberi solusi. Wow. Takut gak keterima, Kak? Meanwhile, ada junior, tenang, ada adik-adik, ini adik-adik, aja lolos gen 13 kok. Wing eyeliner gitu ya. Kok udah berani ya kalau pakai wing-wing kayak gitu. Kita udah tim-tim loh ini. Ya, aku dari kajer loh. Dari kajer loh ini. Iya, Dek. Desa aja kok. Kok bengang-bengong begini saya? Ngapain ya? Aku mau punya YouTube nge-vlog deh. Meanwhile, baru lihat punya beginian mana ingat. Malu banget. 7 tahun lalu guys masuk jeketi aja belum. Nama kucingnya sapi. Help me. Help me. Kucing cewek. Kucingnya gua. Kenapa sampai rumah rebahan di kasur gak jeti ngantuk? Mau aku dongengin sebelum tidur gak? Kerja bagus. Gak mau. Sementara itu di universe lain. Bang, udahlah bang. Kapan kelarnya ini bang? Udahlah. Meanwhile. Ikut dulu kali ya WK. Sumpah, beneran gak bohong. Cinta, honto nih. Bercanda. Bonus quotes. Kadang risih dikatain pendek mulu, disama-samain sama benda kecil. Tapi ya mau gimana ya, memang keadaannya begini. Aku gak bisa kontrol orang lain dan yang bisa aku lakuin cuma bersyukur dengan apa yang dikasih sama Tuhan. Terkadang kekurangan kita justru jadi keunikan tersendiri yang bikin orang-orang ingat. Jadi gak apa-apa flow kamu tetap kesayangan kita. Kamu emang gak bisa kontrol orang lain, tapi kamu bisa. Mata terjaga,